Halo Vi. Nah, jadi perkenalkan namaku Jin Kian. Aku adalah binusian 2023 dari jurusan Sistem Informasi. Kalau sekarang sih aku lagi bantuin orang tua di rumah untuk pekerjaan di toko gitu dan juga sambilan ngerjain proyek kecil tentang hobi aku sih. Dan juga sambilan ikut bootcamp. Nah, UI/UX designer itu sebenarnya masuk ke dalam dua bagian, yaitu UI dan UX. Jadi UI ini yang akan memastikan tampilan antar muka pengguna dalam sebuah aplikasi itu harus sesuai dengan tujuan dari proyek aplikasi tersebut. Dan dengan kata lain, si UI designer itu akan mendesain tampilan antar muka sebuah aplikasi maupun sistem. Nah, sedangkan si UX-nya itu yang mendesain pengalaman penggunanya. Jadi UI UX designer itu terbagi atas dua bagian sebenarnya, di mana mereka memastikan tampilan antar mukanya itu nyaman untuk penggunanya sekaligus mendesain pengalaman pengguna dalam aplikasi maupun websitenya. Tapi kebanyakan mereka tuh digabung jadi satu posisi gitu. Nah, di sini tuh karena aku menyukai dunia desain dan sebenarnya pas magang itu aku juga melamar ke berbagai posisi. Nah, kebetulan dapatnya tuh posisi UI UX designer. Jadi, di situ aku punya kesempatan untuk berkontribusi terhadap perusahaan untuk posisi UI UX designer. Nah, kalau pas magang kemarin, aku cuma dikasih job desk membuat desain aplikasi dan website. Tapi sebenarnya tuh kalau job desk yang dimiliki oleh UI UX designer, mereka biasanya melakukan tugas utama yaitu mendesain aplikasi dan website. Namun tapi juga melakukan testing biasanya dan biasanya itu mereka melakukan usability testing. Kalau untuk hard skill, secara teori sih harus ada pengetahuan tentang design thinking. Jadi design thinking itu ada lima fase, yaitu fase empathize, di mana kita berempati nih dengan masalah dari user ataupun klien yang akan menggunakan aplikasi maupun website yang kita rancang. Kemudian kita menentukan permasalahan yang mereka memiliki pada fase kedua, yaitu fase define. Nah, di fase berikutnya, itu ada fase ideate, di mana kita akan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Nah, pada fase keempat, yaitu prototype, di sinilah kita akan mendesain tampilan antar muka dan juga pengalaman pengguna dalam aplikasi dan websitenya. Terakhir, itu melakukan testing. Nah, untuk yang aku dapetin selama di tempat magang itu, kita mungkin perlu mengetahui tentang jenis tipografi apa yang perlu kita gunakan, terus komponen-komponen yang akan dibuat dalam sebuah tampilan, termasuk layout, pewarnaan, dan juga kemampuan untuk menggunakan tools desain UI UX. Oke, nah ketika aku magang kemarin sebagai UI UX designer di perusahaan, di situ aku berkesempatan untuk berkolaborasi nih dengan tim pengembang dan juga rekan-rekan seprofesiku juga. Selain itu, kita juga dikasih timeline pengerjaan proyek dan juga harus sering-sering tanya dan berdiskusi untuk menentukan desain terbaik dari segi UI maupun UX-nya. Jadi, dari pengalaman yang aku dapatkan itu, soft skill yang diperlukan adalah soft skill seperti teamwork, terus time management yang baik, cukup inisiatif, berinovatif, dan juga harus kreatif. Karena dalam mendesain sebuah aplikasi maupun website, itu kita nantinya bakal lebih banyak berhubungan sama tim developer. Jadi di situ kita berkonsultasi dan juga berdiskusi
tentang desain yang cocok atau desain yang mungkin nggak akan meribetkan si tim pengembangnya itu, gitu. Nah, kalau tools yang cukup populer dan umum digunakan sekarang itu Figma, dan kebetulan pas di perusahaan tempat aku magang itu juga pakainya Figma. Nah, tapi tools lain yang bisa digunakan itu juga ada, seperti Sketch dan Adobe XD. Kalau untuk pembuatan IRD gitu, bisa pakai Draw.io, Winsicle, dan juga Miro. Dan terakhir untuk usability testing, bisa pakai Mazit. Sekitar 4 project yang dipercayakan oleh perusahaan sih. Nah, secara umum itu yang aku kerjain dari project untuk tahapan-tahapan pengerjaannya. Pertama itu biasanya aku sama temanku itu nunggu dulu dari PIC perusahaan yang berhubungan langsung dengan klien untuk data-data maupun requirement yang dibutuhkan dalam desain sistemnya. Biasanya UI UX designer juga bisa ikut sih dalam pertemuan dengan klien. Tapi dari sini juga kita bisa dapat gambaran UX yang pengen dimiliki oleh klien tersebut. Nah, untuk tahapan berikutnya, setelah data dan requirement-nya terkumpul, aku dan rekanku juga, dan juga tim pengembang, itu bakal diskusi bentar terkait bayangan desainnya. Diskusi ini tuh nggak cuma di awal sih biasanya, tapi bisa selama pengerjaan desain maupun pas pengembang sedang coding juga. Rekan UI UX-ku juga yang lebih senior itu, biasanya dia membuat IRD-nya dulu juga. Di sini mulai dipikirkan kembali terkait UX yang paling bagus untuk diterapkan. Nah, pada tahapan ketiga itu, aku sama rekan UI UX ku bakal mulai membuat tampilan UI-nya dari requirement yang udah disepakati sebelumnya. Pada tahap keempat itu, setelah prototipe tampilan UI UX-nya selesai, kita bakal kasih tahu pengembang dan minta feedback dari mereka. Ketika pengembang setuju di awal, bukan berarti si UI UX ini tuh udah selesai ya, karena pas di coding atau pemrograman aja, bisa aja si pengembang bakal minta revisi desain juga. Nah, pada tahapan kelima itu, ketika pengembang udah selesai mengembangkan sistemnya, itu akan dilakukan testing oleh rekan tester sebelum sistem tersebut ditampilkan ke klien. Pada tahap akhirnya itu, kalau testernya udah oke, nah kita lanjut ke klien lagi yang akan menilai sistem tersebut. Kalau kliennya merasa kurang puas sama desain atau mereka ingin menambahkan fitur, maka UI UX designer juga harus sigap sih